Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi channel Sahabat Nara. Hari ini aku bakal unboxing. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Makasih yang udah subscribe, like, comment, share, sama klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video aku dari Sahabat Nara. Aku benar-benar baru habis mandi ya. Ini masih pakai handuk. Nih, tiba-tiba langsung ada paket. Paket gitu. Nih, paketnya kira-kira apa ya? Ini aku juga belum tahu sih. Ini yang beli bunda aku. Langsung aja deh. Daripada aku banyak ngomong ya. Kalau kalian penasaran, jangan skip video aku ya. Ini kita bukanya dari mana nih? Dari sini kali ya. Lumput-lumput guys. Apa ini ya? Ini dalamnya kayak gini. Aku buka lagi. Wah, lemah lembut. Ini aku gunting lagi deh teman-teman. Sorry, berisik. Coba aja dilihat dong. Teman-teman, wah ini apa? Bunda ini apa? Buka deh, buka. Ya, aku buka dari satu-satu ya sini. Wah, kecil-kecil dah. Ini enggak. Ini kayak gini bentuknya pokoknya. Ya kita buka aja. Penasaran banget ini karena yang beli mama ada tuh. Bunda, jadinya aku nggak tahu isinya apa ya teman-teman. Wah ini apa? Sisir. Wah ini sisirnya lucu banget. Kayak nggak pernah lihat sisir aja ya Nora guys. Itu apa kira-kira? Apa ya? Kalung bukan sih? Iya betul. Yeay bener. Wah ini lucu banget teman-teman. Dengar nggak? Ya kita buka aja. Ini yang pasti kalau unboxing pasti banyak sampah-sampah ya. Apa? Wah lucu banget. Ini bisa. Ini untuk Kitty ya teman-teman. Bisa ditaruh di ini ya Kitty. Kalau misalnya apa-apa gitu pakai kalung. Bentuknya ada kaki meow. Nih ada sisir sama kalung. Baru dua tuh ya. Sampai aku taruh bawah dulu. Ini kira-kira apa ya? Yuk kita buka. Bentuknya beruang. Gambarnya kali bukan. Oh iya benar. Gambarnya. Ini bisa dibuka nih. Oh iya, ini ada ini. Mana? Ada enggak? Ada enggak sih? Hey. Aku dibantu bunda aku deh. Oh ini. Wah, ini kayaknya bajunya ya bun? Wah, ih lucu. Aku selalu belum pernah lihat baju-baju hewan gitu. Nih, warna merah. Sama ya sama Kitty mukanya. Enggak lah. Oke, ini 3 ya. Cute. Oke, ini 4. Ini kayaknya baju juga deh. Ini ada tulisannya teman-teman. Apa ya? Aku gak bisa melihat. Kalau ada kertas gitu. Oke. Ini apa tulisannya? Polisi. Kita jadi polisi, siap. Tuh ya teman-teman. Jangan main-main sama kita teman-teman. Nanti kalian ditangkap. Enggak lah ya, bercanda. Lucu banget. Lebay banget ya guys. Maaf ya guys. Mana ini? Bunda, ininya di mana bun?
tahu ya muat apa enggak sama Kitty. Oh ini. Nah. Ini ukuran M. Ini gambarnya apa sih? Bebek gitu ya. Desi. Waduh. Desi dok. Ukuran M. Desi. Lucu banget. Wah, lucu ya teman-teman. Warna pink kesukaan aku, pink. Lebay. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kelima. Dan ini yang terakhir. Ini ada tempat tidurnya si Kitty. Ini empuk banget ya guys. Coba kalian pegang deh guys. Gak bisa ya. Ini ada ininya. Kayak harimau gitu gak sih ini? Ada coklat, hitam, putih. Terus ininya abu-abu, lembut-lembut. Nanti aku bakalan cobain kasih ini ya. Tapi mungkin besok aja ya. Sekalian kita pengen ini ya. Nih, kalian komen lebih lucu yang bentuk beruang. Mana sih? Nih, beruang. Kelihatan gak sih, Bu? Desi. Kayak bebek gitu ya. Oke. Ini sisirnya kayak gini teman-teman. Udah kayak jejak kaki gitu tuh. Itu tinggal disisir ke bulu. Ini kalungnya. Kalau misalnya kita lepas kan. Janganlah. Jangan sampai ya teman-teman. Misalnya apa-apa gitu. Dan kita langsung bunyi. Gitu. Oke. Jadi ini barangnya ada 1, 2, 3 kalung, 4, 5 dan 6 teman-teman. Makasih ya Bunda udah mau beliin peralatan Kitty-nya. Sama-sama. Oke deh teman-teman, cukup sampai sekian aja aku unboxing-nya. Tapi tar dulu nih sebelum aku tutup videonya, kamu jangan lupa, kalian jangan lupa nonton besok. Aku bakalan cobain baju-bajunya, cobain gelangnya, cobain sisirin, cobain kasurnya ya. Semoga aja dia suka ya. Amin. Sebelum sih. Jangan lupa subscribe.